harapan ya. Ya, Pak ketua. Punya. Sahabat netizen, koresponden Proling News mengabarkan. Keunikan puluhan kader PDI Perjuangan Kota Probolinggo saat datangi kantor KPU. DPC PDI Perjuangan Kota Probolinggo mendaftarkan bakal calon legislatif bacaleg ke KPU Kota Probolinggo, Kamis, tanggal 11 Mei tahun 2023 siang. Uniknya, para bacaleg PDI Perjuangan Kota Probolinggo naik becak dengan mengenakan pakaian kebesarannya lengkap dan menampilkan foto tokoh nasional Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, serta tampilan kader partai dengan merias diri mirip banteng. Sementara pengurus DPC, PAC dan ranting, serta kader dan simpatisan mengiringi dengan mengenakan seragam partai. Saat jumpa pers, Nasution sebagai ketua DPC mengatakan, dengan melihat semangatnya para bacaleg, pihaknya yakin perolehan suara dan kursi akan bertambah sesuai target. Saya yakin, dengan semangat teman-teman para bacaleg yang hadir siang ini, target 8 kursi insya Allah bisa kita raih. Saya tidak muluk-muluk sesuai kesepakatan teman-teman pengurus dan para bacaleg, target 8 kursi di pemilu 2024, itu saya kira realistis, ujar Nasution. Dan pendaftaran ini juga merupakan instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat DPP PDI Perjuangan, yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, tambahnya. PDI Perjuangan membawa 30 bacaleg yang diajukan, sesuai dengan jumlah maksimal kursi yang ada di DPRD Kota Probolinggo, pungkas Nasution. Targetnya ya sepakatan sudah dari awal kita ini menang dalam pemilihan legislatif. Tidak targetnya sendiri pak? Cuma 17 kursi sendiri pak? Berapa kursi? Ya target kursi harus tambah. Berapa pak? Ya teman-teman tadi kesepakatan saya kan calon provinsi. Oh. Teman-teman ini rupanya dari 30 ini naiknya minta 8 aja realistis pak. 8 ya? Realistis pak. Pak ketua. Ya, elektabilitas dari caleg-caleg sendiri optimis ya untuk apa bisa meraih 8 kursi. Optimis ini ya Pak Titin, Pak Ela, ada Pak Nur, optimis. Pak Santi, ada Pak Sahri, ada Pak Supri, ada Pak Jagus, 32 incumbent, Pak, Pak Rudi Gopur, sekretaris partai. Cuma Pak Rukin tidak boleh nyalon sama saya. Ada Pak Haji Yusuf itu, ya. Ada Bu Aryati. Isa Junaida. Bu Isa Junaida, siapa lagi? Nur Andriani. Itu semuanya sudah performanya sudah dipersiapkan, sudah ikut pelatihan dan semuanya dan sesuai perintah Ibu Ketua Umum. Tidak boleh yang tadi itu bicara wali apa? Bicaranya harus turun-turun ke rakyat. Ya ada perimbangan 50-50 muda 50 ya ya agak atas muda lah. Ada yang mantan TNI ya. Ada yang incumbent berarti ada semuanya ada semua dari SDM dari yang ada di Kota Probolinggo kita beri kesempatan untuk caleg. Di tempat yang sama, koresponden Proling sempatkan diri mewawancarai beberapa bacaleg PDI Perjuangan dari dapil yang berbeda. Berikut kutipannya. Yusuf, Pak. Mohon maaf. Apa Pak Yusuf caleg dari mana, Pak?
dari caleg apa dari dapil mana Pak? Dapil Wonoasi Pak, dapil 3 Wonoasi. Dapil Wonoasi. Nah, harapan punya menang. Oh, siap. Terima kasih dengan Bapak Haji Yusuf. Siap. Terima kasih Pak. Andre. Tetap dapil Kedemangan. Tetap. Ya. Ya, harapannya gimana Pak ke depan? Harapan ke depan sesuai dengan petugas petunjuk gereja, kami petugas partai untuk terus melanjutkan kembali memperjuangkan aspirasi masyarakat menuju kepada kesejahteraan rakyat, memberantas kemiskinan. Ya. Jadi tetap dapil Kademangan Pak ya? Dapil Kademangan. Nomor berapa Pak? Alhamdulillah nomor 1. Oh siap. Terima kasih Pak Andre. Ini Mas dengan Mas siapa? Saya Maulana Habib. Maulana Habib. Ya nyalek lewat PD Perjuangan dapil mana Pak? Saya sekarang ini dari dapil 4 favorit. Tahun 2024 sampai tahun 2029. Ya. Untuk saat ini nomor berapa? Sekarang ini sementara dari partai pengajuan untuk KPU itu ada di nomor 3. Jadi sesuai dengan partai kita dari PDI Perjuangan nomor 3. Kita sementara pengajuan dari partai untuk KPU Kota Probolinggo itu saya ada di nomor 3. Jadi nomor 3. Ya, ini Mas Habib Maulana ya? Saya Maulana Habib. Maulana Habib, ya itu masih pemula Pak ya? Saya masih awali. Pertama ya, ini siap. Untuk ya, siap. Caleg dari Kota Harapannya Probolinggo. Mas Habib? Harapannya untuk ke depan bisa membangun manusia yang kreatif dan produktif. Oke, terima kasih. Ya. Sama. Halo, dengan Bapak siapa ini? Bapak Tono. Bapak Tono. Nyalek Bapak ya? Siap. Lewat dapil mana Pak? Dapil 2, Kecamatan Mayangan. Mayangan, ya. Jadi kota dapil Mayangan itu udah 8 kursi Pak ya? Iya. Bapak Artono, untuk sementara ini dapat nomor berapa Pak? Nomor 2. Harapannya ke depan Pak? Ya, semoga nanti kedepannya PD Perjuangan Tama Jaya, andaikan saya dijabat menjadi anggota dewan yang betul-betul amanah dan kepentingan untuk rakyat, itu aja. Siap, terima kasih Bapak Bambang. Siap. Bambang Hartono. Bambang Hartono. Siap, terima kasih Pak ya. Ya. Halo, Mas Udin. Ya. Mas Udin. Ya. Nyalek. Dapil Kanigaran. Nomor urut berapa Pak? Nomor 5. Salam Pancasila. Apakah sudah ditetapkan? Insya Allah. Harapannya ke depan? PD menang hat-trick. Kursi bertambah. Oke, terima kasih Mas Udin. Siap. Responden Aspari AR, Rolling News mengabarkan. Thank you.
Okay.